cobain apa kamu? Ini kita buka matahari. Ya. Matahari. Matahari ya. Oke. Kita buka matahari. Masih mati. Enggak, ini tinggal buka aja nih belahan. Roll lagi ya, roll matahari. Yo, buktikan teori saya. Makan matahari yang terbaik adalah saat yang pecah. Sudah merekah. Wow. Kuningnya kayak itu ya. Matahari king. Kayak krayon. Matahari tetap dia adalah durian yang paling unik di dunia. Jadi dia tetap akan bertepung, berserat. Ada lapisan. Ada lapisannya. Jadi teman-teman, ini adalah keunggulan. Jangan dibilang kekurangan. Oke, siap. Kalau kekurangan bisa dihilangkan. Kalau keunggulan jangan dihilangkan. Karena susah dihilanginnya. Susah. Petani model apa aja susah ya? Susah. Udah ini keunggulan durian matahari ya kayak gini. Pertama bertepung. Tapi black gold ini black gold nih. Bukan black gold, ini gosong ini apa? Ada kayak air gitu. Coba ini belang. Ini belang ini emang PR banget di durian. Sangat belang. PR. Ini tapi ini adalah kita makan ya. Buktikan teoriku. Buktikan. Teoriku adalah matahari meletek lebih enak. Tapi ini kotoknya rancik. Seperti makan Allah singkong. Nongko mentah. Jangan ketawa, ini durian unggulan nasional. Hey. Kan? Iya, iya. Tapi rasa iya kan? Ya, ini keunggulannya. Kamu melihat keunggulan matahari? Ini ada plastiknya. Ada plastiknya. Itu dari bonus sini. Itu bonus. Itu keunggulan. Durian unggulan nasional saya keliling dia ke Thailand, ke Malaysia, enggak ada yang kayak gini nih. Nih. Ini from durian perlu tahu nih, from durian nih. Warnanya kuning dan tapi ada seratnya. Ada serat dan lapisan plastik. Tapi lihat, cobain. Cobain, rasain. Makan. Ini lebih enak daripada yang Mas Pres coba. Siap. Matahari itu legitnya enggak ada lawan. Cuma keunggulannya itu aja. Keunggulannya crunchy aja ya. Mm-hmm. Lapisan crunchy-nya yang susah. Enak banget loh. Apa itu, Pak? Coba yang crunchy kita buang. Yang ini kuning banget cuma mantanin gininya. Bongkar. Bongkar lagi nih. Enggak percaya lagi nih, buktiin lagi ya. Durian matahari nek merekah enak banget. Terus ini sisa tupai. Tupai lagi. Tupai aja doyan apalagi orang. Ini kita mukbang durian nih habis ini makan steak. Masih muat enggak nih perut? Kan lu sengaja biar kita enggak makan steak sebenarnya kan. Tenang aja, udah gua siapin 1 kilo steak. Wow, tuh lihat. Oh, lebih kuning. Lebih kuning, geng. Tapi tetap, geng. Matahari. Matahari is matahari. Matahari unggul pokoknya. Wow, lihat teksturnya selalu ya. Dia teksturnya harus berserat. Iya, keunggulan matahari harus berserat pertama. Harus berserat, kedua ada plastiknya, ya. Yang ketiga harus bertepung. Bertepung, berserat, bertepung, itulah keunggulan matahari. Crunchy gue. Enak, kencas-kencas. Seperti makan durian ada taronya di dalam. Nah ini udah, Ya, Rebo, terima kasih. Pastinya teorinya matahari terbelah itu masih enak. Enak loh, benar tuh. Enak, tapi manisnya. Istimewanya kita masih belum bisa menemukan. Ya. Ini durian terbaik. Atau mungkin istimewanya di situ. Itu istimewanya. Oh iya, emang istimewanya di situ. Terus kelebihan kan? Kelebihan. Oh iya, kelebihan benar-benar. New travel, guys. Kalau sini enggak ada kayak gitu.